Jadi di akhir-akhir zaman ini tidak akan ada yang selamat kecuali dia tetap memegang teguh keimanannya, tetap di jalannya, kembali kepada Quran dan hadis, kepada ulama. Apabila ada hal yang meragukannya, itu aja lagi bisa selamat. Kalau tidak, maka tidak akan selamat. Dan waktu tidak akan mempunyai berkah. Waktu, hari-hari kita ini tidak akan berkah kecuali kita bawa beribadah kepada Allah. Itu aja kalau mau berkah. Dan sering kita bahas ini, buktikan aja tidak ada berkah. Apa buktinya tidak ada berkah itu? Ya tidak berasa. Kalau ujar pian waktu ini kada berasa, ya itu maknanya tidak berkah. Kada berasa aja waktu ini. Coba pian baca Al-Qur'an sejam tuh berasa kada? Esok mah. Coba pian baca Al-Qur'an 1 jam, 2 jam. Kena habari ulun berasa kada? Hah? Sejam, 2 jam, 3 jam berasa kada? Rasa lawas. Nah, bila pian berasa lawas berarti berkah waktu itu. Hendak mengetahui waktu kita tuh berkah kada? Makanya tidak akan berkah waktu kecuali dibawa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.